ini lagi goreng apa, Bu? Oh, Ibu selain nasi uduk ada gorengannya juga ya, Bu? Oh, bakwan goreng. Masih menggoreng. Bisa habis berapa puluh? Bisa 200. Tahu doang, Bu, ya? Habis. Kalau bakwan berapa kilo, Bu? Wah, banyak banget. Ada tempe gorengnya juga, Bu. Ini saya masuk ke dapur. Saya nggak apa-apa, Bu, ya. Saya lihat-lihat. Saya mau ngambil tahunya. Boleh, Bu, dibagi tahunya saya dua aja, Bu. Coba. Ini tahunya mantep, Bu. Mantep ya. Oh, ada cabenya. Enggak, cabe tapi pedes. Oh, bumbunya isiannya ya, Bu. Udah, Bu. Sambil wah. Kacang. Oh, dikasih sambil kacang juga, Bu. Oh, kalau mau. Oh. Lima. Acep. Gimana, Pak, cara ngambilnya? Saya jadi takut-takut gimana gitu, Pak. Tinggal begini ya, dikocok-kocok. Dikocok-kocok. Iya. Begini tuh. Ditaruh. Karena nanti makannya gimana, Pak? Mau nambah enggak ini? Enggak segini aja, Pak. Ini pakai sendok. Oh, pakai sendok. Saya dengan Bapak siapa? Bapak Umar. Bapak Umar, iya. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Ini saya mau menikmati tahu. Tahu isi kata ibunya pedes mantap, pakai sambal kacang dicocol-cocolin. Aduh, baunya udah mantap. Halo guys, ini habis saya makan nasi uduk, saya masih lapar mata. Saya ingin mencoba mencicipi tahu isi yang spesial di sini. Selain nasi uduk, Pak Dede dan istrinya juga menjual tahu isi yang rasanya di dalamnya meletus pedas juga, ada bumbunya sambal kacang. Masih panas guys, anget.